masak apa, Pak? Mau makan apa? Jangan pempek kayaknya enak, dong. Kamu dong, mata pempeknya gas. Iya, pempeknya enak banget. Pempek masak apa? Oh, udah tunggu. Pantes enak banget, kurang ambil lagi enak. Ibu-ibu macan penasaran ini. Ibu dari mana datangnya, Bu? Muara Baru. Muara Baru. Macan penasaran Muara Baru Bersatu. Oh, oh gitu ya. Ya, halo guys, selamat sore. Come back to my channel, Eko Mega Bintang Channel. Hari ini saya ada di warung ya. Nah, karena kebetulan hari ini aku mau ada tamu spesial dari Brebes Jawa Tengah. Siapa dia? Artis fenomenal di Indonesia sebagai seorang peselam ya. Pokoknya peselam andalah itu Pak Tarno dari Brebes. Aku enggak tahu nanti jam berapa dia datang. Ikuti saya. Karena momen hari ini momen spesial di mana kemarin kita pas aku syuting terakhir di Kalijodo ketemu sama Pak Tarno, kita syuting bareng. Jadi keseruan seperti apa, dia bilang kangen sama saya, yaitu aku pengen sekali-kali mau ke tempatnya Mas Eko, kayak gitu. Ya udah kita tunggu aja guys, kayak gitu. Jangan lupa pantengin terus channelnya Eko Mega Bintang Channel hanya di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe hanya di Eko Mega Bintang Official. Ya halo guys, yang ditunggu-tunggu di sana udah datang. Siapa dia? Pak Tarno. Halo. Oh iya, halo ya. Apa kabar? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di warungnya Mas Eko dan di Taman Serumpun. Nah, inilah tempat kita di sini Pak Tarno. Iya. Pak Tarno kok enggak kabar-kabar sebelumnya mau datang ke sini? Iya, aku lewat terus konten. Ya, Mas jalan ke konten. Lihat ini kan masuk nih. Masuk ya kayak gitu. Makanya aku juga terima kasih udah dikunjungi di sini buat di sini nih timnya. Gambarnya timnya Pak Tarno juga. Yang satunya mana tuh? Hai. Sini. Enak banget ayunan ya. Ayunan ya. Ini timnya Pak Tarno ya. Jauh-jauh dari Brebes Jawa Tengah, kebetulan Pak Tarno konser ya. Terus alhamdulillah juga dikunjungi kita di sini. Warungnya Mas Eko di Taman Sahabat Ganda Bintang Timur. Ya, tentunya dengan perjuangan pada yang zaman manajemen juga di sini ada manajemennya, hanya bukan hanya artis saja kita manajemen, jadi kita juga warung-warung kita manajemen. Ya, ya pokoknya aku spesial banget hari ini. Terima kasih buat Pak Tarno yang udah kunjungin saya di sini ya di warung Mas Eko, dan ada Mas Kita Cafe, ada Ibu Mas Eko baru. Terima kasih kepada. Ya pokoknya aku hari ini mau perkenalkan teman-teman yang ada di sini. Nanti Pak Tarno mau makan apa? Wes pokoknya silakan sepuasnya gitu. Yuk, ayo makan. Ya, ayo makan. Masuk. Halo guys. Sini guys, keluar guys. Pertama aku mau kenalin. Iya, sini guys. Oh, ini tim relawan deh ya, bukan tim relawan nih. Nah, di sini ada Mbak Sri Wayuni, ada siapa? Siapa? Aa, terusnya juga cek aku, namanya Fahri, gitu. Nah, mungkin nanti Pak Tarno juga di sini kan ada perlu. Nah, ini Pak Tarno, nggak tahu nanti mau pengen makan apa, Pak Tarno silahkan. Iya, aja. Iya. Nanti kita juga mau lihatin dapurnya Eko Mega Bintang. Oh, iya. Biar Pak Tarno nanti tahu apa sih, kayak gitu, apa mau es atau mau apa, mau makan apa. Oh, gitu ya. Iya, biar buat nggak capek. Iya. Capek-capek kita makan dulu. Jadi kalau udah kita makan, iya. Ya kan? Kalau kita makan, kondisi fresh lagi. Kalau kita ngomong juga enak. Ayo Pak Tarno, kita modal datang dulu ya Pak Tarno di warung aku. Rizky, ayo. Ya sini. Aku mau liatin, nah ini kampungnya kondisinya Pak Tarno. Di sini ya, di warung Mas Eko juga pelayanannya kita menggunakan GrabFood, ada GoFood, juga ada OVO. Juga akunya sekarang lagi di GrabFood. Ya Pak Tarno. Nah aku juga mau kenalin di sini juga kita ikutin protokol pemerintah ya, kita juga menjaga 3M dari pemerintah. Pak Tarno kasih masker dong. Facialnya. Iya. Ada. Ada mentalnya. Protokol pemerintah juga, kita juga di sini para tamu ya.
yang makan di sini kita juga jaga jarak ya, jaga jarak juga kita kasih tanda kayak gini nih. Yeah. Yang pertama selalu apa namanya, selalu jaga jarak terus tetap memakai masker, kayak gitu, tetap memakai masker. Tak ke bawah, biru kayak di sini nih. Mas, apa yang jatuh? Uangnya jatuh. Habis baru. Nah, balik. Gitu gak usah deh, gak apa-apa. Oh, cepet. Nah, diikat. Keren kan? Gak apa-apa deh. Oke, yang penting pertama ya, kita selalu kita selalu apa namanya, memakai masker, terus apa, menjaga jarak, dilarang berkerumunan ya. Terus di sini juga apa namanya, mencuci tangan memakai air bersih yang mengalir, pakai sabun. Itu kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Pertama aku mau apa namanya, mau ngobrol sebentar dong, kayak gitu. Aku pertama selama pandemi COVID-19 ini kegiatan apa aja yang dilakukan? Ya, pandemi apa aja? Buka aja. Jadi nolong orang sakit, orang apa aja? Jadi pengobatan batinan. Jadi nggak pakai obat, pakai air putih sama minyak pentik lah, cuma pentik kalau sayur lah gitu ya. Tetap refreshing, isi air putihnya, gelas putih air putih dilumin, yang minyak ini sayurnya, biasanya sakit ini dan sakit ini satu duain, bisa sembuh. Jadi nggak perlu obat dari orang. Jadi apa namanya sekalian apa namanya kegiatannya itu medis, anu ya non medis tapi khusus untuk doa. Iya, doa kebatinan lah. Kebatinan lah ya. Kita nggak pakai obat sih. Iya. Ngobatin nggak pakai obat, jadi kebatinan pakai doa. Ya apa aja yang dagang, yang kerja, semuanya ya. Semuanya, jadi nggak perlu sakit aja. Yang datang ya orang mau dagang berdatang saya sama bisa ngobrol sama orang. Karena mulai masuk di dunia internet. Tahun. Jadi yang memang up-upnya sekarang itu di tahun berapa sih yang waktu kemarin Mas? Kemarin tahun berapa ya Mas awal? Sudah 10 tahun lebih ya kayak gitu mah. Guys, jadi Pratama ini awal mulanya juga memang sudah bisa sulap. Iya. Jadi kita memang udah bisa sebelum tenar di TV kayak gitu, ternyata memang Pratama memang jago sulap. Iya. Sebelum juga nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin. Yang ada. Saya nggak ngerti sih, maaf bukan ngomong gitu ya. Tadi nggak puasa, nggak bisa pas puasa 3 tahun, saya sulap. Juga kaget, kasih bisa sulap gitu. Tadi nggak bisa sama sekali, nggak ngerti sih abang. Iya. Masa puasa 3 tahun, nggak bisa. Biasanya puasa buat masuk ke sulap itu nggak tadi. Iya. Ya itu lagi menang lagi. Jadi memang awal mulanya sampai bisa apa kemarin diundang TV, stasiun TV nasional atau bagaimana, gimana ceritanya? Ya saya datang ke sini guys. Biar kamu ke syuting guys. Di sini aja kita ngobrol-ngobrol. Ya, datang aja gitu. Lalu mau nanya atau mau nanya apa? Gitu ya. Pokoknya apa namanya, di dalam kondisi pandemi kita memang belum bisa berkumpul. Jadi gini Pak Tarno, apa namanya, selama COVID-19 kita memang cuma hanya pengobatan rutin ya. Tapi alhamdulillah udah mulai berjalan lagi ya. Tapi itu masih sih, itu kan bawa acara saja. Dia ikuti sekarang? Iya, masih. Jam 11. Jam 12. Saya sebagai program apa ya? Program Master Show. Master Show. Kapan-kapan saya diundang ya. Oh siap. Siap bener ya. Saya undang. Saya tunggu acara sih. Eh sih, mantap. Ini aku tunggu undangannya. Iya kan? Siap. Aku nanti pasti aku mau ngobrolin tentang ya itu, kayak gitu, yang itu-itu gitu. Oh iya. Ya, karena kan kita sekarang sebagai seorang penyanyi pun juga kita sekarang merambah di sisi untuk membantu orang-orang yang susah. Pak Tarno ini kayaknya udah lapar banget, pengen makan ya. Yaitu kita mau bikinin, nggak tahu deh ini. Ah nanti yang mau bikinin nasian. Mau masak apa pak? Gitu. Mau makan apa? Lalu jangan pempek kayaknya enak. Kamu dong mantap pempeknya guys. Oh iya. Pempeknya enak banget.
Lari paling enak. Oh, Mas Lari enak ya. Soalnya kan bisa bisa masak dulunya sekolah masak-masak mana sih? Iya, alhamdulillah. Oh, sekolah masak. Sekolah masaknya di mana dulu? Oh, saya dulu kerja langsung jadi restoran gitu. Pas masakan nyari anak gua pintar banget ya. Kalau kita kan basicnya di Chinese food kayak gitu. Oke okay lah kalau enggak Chinese food mah oke. Okay. Oh, udah tidur. Masih mas masak sudah kecemplung aja. Pantes enak banget, kurang ambil lagi yang asik enak. Iya. Ya udah guys ya, aku sama Pak Tarno jangan lupa pantengin terus channel kami hanya di Ekonomi Capital Channel dan Pak Tarno channel di sini. Like, jangan lupa like, comment, share and subscribe di bawah ini guys. Oke. Okay. Okay. Aku mau aku mau ini si Mas Mari mau masakin pempek buat Pak Tarno. Iya. Ya, kita keluar dulu ya guys. Iya kan ya. Ya guys, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial di mana setiap momen-momen kayak begitu kita selalu apa namanya? Selalu surprise ya. Kayak gitu kadang kala ada yang datang, kadang kala tiba-tiba datang kayak gitu enggak ada apa janjian ya. Nah, ibu-ibu jangan tegang dong, Bu. Kan ini video, Bu. Ya, nah ini ibu-ibu macan penasaran ini. Ibu dari mana datangnya, Bu? Muara Baru. Muara Baru. Macan penasaran Muara Baru Bersatu. Oh, gitu ya. Macan-macan penasaran dan ini Bapak macan penasaran. Ini ketuanya. Ini ibunya. Berarti ibu-ibu macan ya. Ini anak-anak macan. Ini berarti anak-anaknya berapa, Bu? No, di sana juga ada ini. Ini cucunya ya? Ibu Dewan. Nah, iya. Ibu, orang saya. Gimana? Ibu saya. Temannya Soima. Kembarannya ya, Bu ya? Bapak Darmo juga. Nah, ini ibunya. Tolong dibantu ya, Pak. Nah, ini juga ada. Iya. Halo, Ibu. Apa kabar? Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Nanti bagus Asar Tarno ya. Asar mau nyanyi, mau sulap nanti ya di sini ya. Nanti bagus. Top, baru di waktu. Iya, nanti tolong di subscribe Taro channel juga. Tolong ya, cepat-cepat banyak ya. Saya kan belum banyak, cepat-cepat banyak tolong bantu di subscribe Taro channel ya. Subscribe bukan sugrek. Ini apa? Subscribe Pak Tarno channel. Pak Tarno channel. Langsung di subrek. Di subrek. Subrek. Ya, iya. Iya. Iya, Pak Tarno channel. Apa itu? Bebas. Pak Tarno Arno apa yang enggak bebas sih ya? Iya. Ayo sini. Nah ini Bu, aku mau minta opini dong buat ibu-ibu macan penasaran. Selama ini kan ibu sebagai apa pelanggan tetap sih ya, pelanggan tetap apa sih, pelanggan setia ya, pelanggan setianya apa namanya Garda Bintang Timur. Ibu apa sih yang berkesan di Garda Bintang Timur, Ibu Ketua? Sangat berkesan karena banyak-banyak momen di sini, banyak acara tiba-tiba kita datang ke sini. Ibu-ibu arisan sering ya? Arisan, oh gitu. Tempatnya. Tempat untuk ya. Dan nyaman. Memberikan surprise buat kawan-kawan. Amin, Bu. Amin. Iya. Jadi Bu di sini kan selain ada apa namanya? Selain ada apa live musik. Terus saya minta opini untuk masalah makanan di sini gimana, warung Coto Makassar Bapak Deng Jamal, ayam geprek Ibu Negara, ada plus minus kafe sama warungnya Mas Eko. Menurut Ibu gimana, Bu, untuk macam apa ibu-ibu macan penasaran kan? Gimana, Bu, tentang rasanya apa gitu dari masing-masing? Iya. 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 Harganya terjangkau. Amin. Ya siap. Amin. Makasih ya, Bu. Amin. Jangan lupa ya, Bu ya, like, comment, share and subscribe di channelnya Eko Mega Bintang.
thank you.